pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman di mana saja berada. Hari ini Bunda mau mengantar cucu pulang ke rumahnya di Arfaya karena situasi di Manokwari musim hujan. Bagaimana teman-teman sedulur kabeh? Sehat-sehat semua, semoga tidak ada sakit dan selalu bersyukur dan jangan lupa berbahagia. Ini situasi di Kota Manokwari di siang hari pulang kantor agak ramai. Sudah masuk bulan Agustus ini, jadi banyak bendera-bendera yang berkibar di sepanjang jalan. Bagaimana di tempatnya Bunda semua menyambut hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2023. Ini hujan tadi itu dari jam berapa ini? Di kanan sini ya. Nanti turun lagi. Di atas rame sana itu. Menuju Karfa ini hujan makin deras. Tadi di kota hanya gerimis, tapi di sini makin deras. Setiap hari Jumat cucu pulang ke rumahnya, ingin bergabung dengan kedua orang tuanya. Nanti Senin itu hari Sabtu Minggu kembali ke tempatnya Bunda, sekolah dari tempatnya Bunda. Sudah masuk di komplek perumahan Salak, tempat tinggalnya anaknya Bunda ya. Hujan yang di sini malah nggak pasang bendera, sedikit yang pasang. Oke, sampai di sini sudah nyampe. Assalamualaikum. Sini Bib, Jun. Juna, Kang makan gorengan. Salim dulu. Ya. Kakang di situ. Dibuka gorengannya. Bilang apa Juna punya sepeda? Rantainya suka lepas-lepas. Lepas lagi. Ini hujan tadi. Cemilannya ini. Gorengan Bunda sudah. Ini kecil-kecil begini di Manokwari 1000. Yang pisang begini boleh enak. Ini juga agak panas. Agak tak baru tuh. Mak.
Iya. Mari makan ini. Bisa kabin. Bisa. Terus kita sampai di sini, kakungnya malah diserai perbaiki sepeda yang rantainya suka lepas-lepas terus ini. Gak tahu posisinya dia. Baru yang punya sepeda coba turun ke sini, Kak. Saya lihat cucu yang ada di atas ini suruh turun, tidak mau turun. Ini kalau bunda bisa naik, ya akan naik ini. Aduh. Rasanya kok gak berani naik ya saya. Nanti turun gak apa-apa, turun gak tinggal duduk. Jun. Gak berani naik. Ini cucu suruh turun gak mau ini. Minta perbaiki sepeda tapi malah main komputer. Jadinya maksudnya itu mau dikurangi dia punya rantai kah atau bagaimana? Bisa undurkan saja. Lepasin enggak bisa. Terus enggak jadi. Lihat dulu yuk. Panas sekali. Berkat katanya nasi perkedel mie dan ayam, ayam kecap dan pudingnya satu. Ini yang makan gorengan juga stop, gak mau makan lagi kan? Airnya penuh itu, air hujan. Ini semua kue. Mau punya? Mau sambung apa kan? Kalau digergaji apa enggak, dipotong gitu enggak rusak kan? Nanti di ini lagi, dibakar lagi, dilem. Atau enggak usah pakai itu sudah. Perbaiki sepedanya cucu ini yang apa rantainya sering lepas. Tapi mau lepas apa ini kok susah. Iya. Kalau yang si hidupnya itu sering lepas itu karena di situ miring ini. Ini tidak. Ikan. Ikan tadi video kendali mengajak cucu dari Canggil sampai di Arfaid. Moga-moga video ini menjadi tantangan bagi bunda-bunda ibura di saat senggang ya. Dan bunda ucapkan juga terima kasih yang sudah membantu like-nya, share, subscribe, dan komen. Moga-moga bunda semua dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala penyakit, dan diberi rezeki yang lancar.
dan jangan lupa berbahagia dan bersyukur selalu. Assalamualaikum. Thank you.